Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Kampus Corner TVku. Dan kita masih bersama Mas Yogi dan Mbak Arum. Tadi saya sudah cerita banyak tentang bagaimana sih menjadi seorang pecinta alam begitu ya. Dan ini sehubungan dengan Aldaka juga. Kali ini saya mau tanya tentang prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh Aldaka selama mereka tergabung dalam organisasinya ya. Mungkin nih sebagai ketua nih pasti mengerti seluk-beluk ini seperti apa prestasinya. Kalau prestasi kita alhamdulillah panjat tebing, kita sering menang juga tingkat nasional, regional kita sering ikut. Kita kan juga ada atletnya sendiri kan Mas ya. Terus juga alhamdulillah kita juga untuk kayak lomba orienteering juga kita sering. Lomba namanya itu orienteering gitu. Itu kita kayak lari, nyari peta, nyari tempat. Alhamdulillah kita dapat juara satu juga di LLM, juga sering juga gitu. Jadi memang banyak juga lomba-lomba yang diikuti oleh kalian begitu ya. Kira-kira ada lomba yang gampang nggak sih? Saya pengen ikut biar dapat duit. Tapi kayaknya susah-susah ya. Kira-kira latihan sih Mas. Kalau kalian latihannya setiap hari intens nggak? Kita ada jadwal sendiri. Kita kan kalau saya kan di seksi saya ada namanya PSDM. Jadi dia yang mengelola untuk kayak anggota-anggota sendiri, dia mengelola sendiri kayak jadwal latihan, terus jadwal nutrisi segala macam ada yang ngelola sendiri Mas. Kita biasa seminggu 3 kali latihan gitu. Oke, gitu. Jadi memang ada yang ini sendiri yang mengatur sendiri ya. Oke. Wah, ini seru banget nih obrolan hari ini nih. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir di segmen ini ya. Nanti semoga aja kita bisa ketemu kapan-kapan ya. Kalian buka jalur baru kayak atau mungkin kalian mendaki Gunung Jayawijaya atau Himalaya gitu ya bisa tampil lagi di sini. Mungkin dari Mas Yogi sendiri target untuk harapan ke depannya untuk ACC sendiri nih apa? Harapan saya sih untuk ACC makin dikenal lagi di nasional, terus mungkin ya amin-amin sampai internasional kita gitu sih ya. Kalau harapan saya sih itu. Bayangin aja ya pendaki dari Amerika, dari mana ini kumpul gitu ya. Kalau Mbak Arum ini seperti apa? Harapan saya untuk ACC sendiri, semoga kegiatannya besok lancar, peserta juga memenuhi target dan kalau bisa lebih-lebih dari target. Amin. Terus bisa dihadiri oleh pihak Kemenpora lagi seperti event yang sebelumnya dan lancar lah semuanya. Oke, amin ya. Semoga harapannya tercapai gitu ya. Amin, dan kalian juga semakin terdepan, semakin tertinggi mungkin ya di gunung-gunungnya dan juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dan prestasi baru juga gitu ya. Dan ini untuk Kemenpora jangan lupa datang gitu ya. Datang. Terima kasih juga untuk Mas Yogi, ada Mbak Arum sudah mampir ke TVku dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah. Dan saya Chandra Tama dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Kampus Corner selanjutnya.